Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun para pemirsa, teman-teman, dan sahabat sekalian di mana saja berada ya. Semoga kita semua masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya, teman-teman. Diberikan sehat afiat, tentunya sukses selalu ya, teman-teman. Oke, kali ini Pak Ani Channel jualan lagi di sekolahan ya. Sekolahan itu letaknya berdampingan dengan jalan raya, teman-teman. Jadi jalan raya kan dilalui mobil dan motor itu sangat bising sekali suaranya, sehingga bisa mengganggu pendengaran para pemirsa semahal itu. Dalam penjualan itu memang saya tidak keluarkan volumenya, namun bisa dengan ketahui jangan lihat dalam video itu sangat luar biasa ya. Para teman-teman pedagang juga banyak sekali, sangat laris manis dalam penjualan itu. Dan di situ itulah banyak teman-teman dalam berjualan betul-betul bisa dikatakan pakarnya ekonomi ya. Kenapa saya katakan pakarnya ekonomi? Karena modal sepiro dipangan sepuluh penuran tak itulah bakul-bakul sekolahan seperti itu. Saya saja jualan seperti ini dari tahun 1996 sampai sekarang. Anak empat sudah mentah semua, artinya sudah kawin semua, menghasilkan cucu 10. Itu berkat dari jualan indil ya. Semua rezeki memang datangnya dari Allah, cuman melalui usaha inilah Allah mengucurkan rezekinya. Dan sampai sekarang saya masih tetap eksis jualan terus. Tentu saja berpindah-pindah dari sekolah satu, pindah ke sekolah yang lain. Ini memang jualan seperti saya ini memang modalnya ini ya. Pertama sabar, telaten, dan cepat. Artinya sabar menunggu sampai istirahat itu kan berarti sabar. Telatennya walaupun anak kecil yang beli atau sekecil apapun pembelian orang itu harus kita legowo diterima. Telaten sedikit demi sedikit nanti kan bisa menjadi bukit telaten, bisa jadi panen. Nah, cepatnya itu ya misalkan keliling ya, ada yang beli, rampung kita menjual apa, melayani pembeli, kita langsung cari konsumen lagi, keliling lagi. Jadi cepat ya, tidak nongkrong aja. Ada anak kecil main misalkan ya, kita tungguin nongkrong aja, itu namanya telaten tapi tidak bisa panen. Itu yang namanya telaten itu walaupun pembelinya sedikit, kita layani dengan ramah, dengan baik, itu namanya telaten. Seperti di sekolah-sekolah seperti ini ya, bervariasi untuk pembelinya, ada yang 2.000, ada yang 3.000, bahkan anak kecil pun ada juga beli 5.000. Tergantung barangkali sakunya, dari rumah itu lebih banyak uang sakunya. Kalau orang dewasa itu secara lain lagi, itu pasti tiketnya aja 5.000 untuk beli indil bakso idaman Pakni itu. Apalagi sudah dikenal dari tahun 96 sampai sekarang. Bahkan anak-anak yang dahulunya pernah menjadi langganan di SD itu sekarang sudah jadi orang semua. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi polisi, ada yang jadi tentara. Itu karena dulu ketika saya mulai jualan,
Nah, itu dia sudah kelas 5, kelas 6. Jadi lulus sampai sekarang ini. Sehingga pelanggannya tuh kalau ketemu kadang-kadang, "Ani, saya ingat-ingat siapa?" Nggak taunya alumni dari sekolahan SD Tirto. Sering-sering terjadi. Bahkan ada yang bilang, "Ani awet nom ya." Alhamdulillah. Berarti berkat doa dari panjenengan semua. Amin. Gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi jualan sambil mencari kawan saudara yang ada di sekolah. Luar biasa, bisa terhibur dengan adanya teman-teman. Jangan dianggap pesaing ya. Itu semua rezeki Allah yang ngatur ya. Tidak akan tertukar rezeki, kita akan tertukar dan tidak. Tetap saya mau dikasih seberapa pun itu memang sudah dari sananya. Mungkin itu ya teman-teman dalam penjualan pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menemukan channel Pani channel ini yang dilepas idaman. Saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe dan yang belum, mohon dibantu like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Semoga menjadi amal ibadah panjenengan semua. Terima kasih. Dan maaf apabila banyak kata yang kurang pas barangkali. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.